Halo, balik lagi di konten gua mengeksplor bakat part kelima kalau nggak salah. Kalau kemarin gua udah belajar bagaimana mencoba jadi barista, kedua yang selanjutnya mencoba menjadi aktor. Wah, gua kemarin acting gua. Sekarang gua mau belajar mencoba jadi gitaris. Di samping gua udah ada Ari Agus Setiawan. Beliau ini adalah salah satu gitaris di balik layar. Kalau lu pernah nikmatin karya-karya dari Stand Up Indo Bogor, Anthem-nya Stand Up Indo, bukannya Stand Up Indo, sama apa sih yang lebaran tuh, Bang? Laksanambun. Ah, Backson Religi Lebaran Stand Up Indo itu adalah dari gitarnya Ari Agus Setiawan. Dia juga tergabung di grup band Jelangwan. Lu di dunia gitaris atau lu bisa gitar tuh dari umur berapa sih? Belajar gitar kelas 2 SMP. Berarti itu tahun 2002. Tahun 2002. 2002. Itu baru bisa gitar. Belajar awal 2002. Belajar awal. Nah, gua penasaran lu sebagai gitaris waktu belajar pakai chord Peter Pan juga enggak? Iya. Zaman itu kan Peter Pan belum keluar ya. Terus gua lagu ini oh ini padi ya. Oh itu kan ini kan biasanya yang tung teng tung teng. Nah waktu itu zaman gue belum terlalu booming lagu itu. Jadi bawahnya lebih itu. Dulu waktu zaman lo band-band yang lagi top tuh apa sih? Iya Padi, Cela, Dewa itu. Well, zaman dulu sampai sekarang mungkin itu mah. Sisanya ya kayak Tik Band, pernah dengar Tik Band? Tik Band, Tik Band. Lagunya gimana? Aduh lupa gue. Pokoknya nanti cerita aja deh. Tik Band. Tik Band. TIK. TIC. 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 Terus misalnya kayak Romeo. Terus TBK, lu tuh TBK? Tahu TBK gue. Yang mana? Gue pernah denger lagunya TBK. Apa itu? Ya. Bila ku benar-benar. Oh itu Juliet. Nah, orang-orang taunya Juliet, sebenarnya itu bukan Juliet tapi lagu TBK. Oh, bukannya aku takut itu. Oh, TBK itu anjing di cover oleh bukan di cover, apa sih namanya, Bang? Di recycle. Di recycle oleh Juliet. Oh. Apakah band-band yang dulu lu sering dengar mempengaruhi ke selera musik lu sekarang? Tidak banyak, cuma cukup berpengaruh karena pertama gua enggak terlalu ngotak-ngotakin musik, gue suka sama rock, dah ya gue dengerin rock, enggak gitu juga gitu. Jadi gue ada beberapa yang terpengaruh, ada juga yang biasa aja lah. Jadi nggak terlalu ini ya? Nggak terlalu berpengaruh. Tapi jadi referensi, referensi. Referensi pasti referensi, apalagi kalau misalnya gitaris kayak gue yang sering bantuin orang buat bikin lagu gitu, pasti butuh referensi. Oke. Okay. Menurut lo pribadi, kan kita tahu gitaris banyak. Toh Pati, Dewa Bujana, Andra, terus Piu. Nah itu kan semuanya jago ya. Bisa dikatakan jago lah. Oke. Tolok ukur pembeda di antara banyaknya gitaris yang jago itu apa sih? Kalau jago apa enggak sih itu relatif ya. Misalnya menurut gue si A jago, tapi menurut lu juga si B jago gitu. Gue si B nggak jago gitu. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur jago tuh. Parameternya tuh nggak bisa diukur gitu sih menurut gue. Apa pak? Tuh gitu. Itu kan sebenarnya masalah teknis. Kalau misalnya dia bisa main shredder, shredder tuh main yang speed gitu tuh. Tapi dia kalau misalnya ngisinya juga nggak enak, menurut gue ya nggak jago juga. Gitu. Oke. Lu buat belajar shred kayak gitu, lu cukup sebulan lu belajar fingering, lu bakal bisa gitu. Kalau gue sih biasanya kalau gue ngajar ke murid gue, memang teknis kayak gitu penting. Cuma feel lebih penting gitu. Feel lebih penting. Ya karena kalau misalnya skill lu jelek, tapi feel lu bagus, skill lu yang jelek ini bakal ketutupan feel lu. Gitu. Ketika gue pernah ikutan lomba waktu itu, gue lihat gitaris mainnya gitu cepat gitu, Rob. Terus gue sama sekali nggak tertarik. Gue nggak tertarik, nggak takut gitu. Biasanya kan kalau orang lomba kan tuh wajiper gitu. Oh kan. iya. Nah, tapi waktu itu ada gitaris yang mainnya nggak terlalu rumit tapi enak banget. Nah itu gue bisa bikin gue down tuh. Anjir. Nah gitu sih. Oke, iya. Tapi kan emang itu proses, Bang. Kayak dulu waktu zaman gue,
switch elemen tuh jadi tolak ukur lu jago gitar. Oh, melodi teng teng teng. Yeah, yeah. Nah, itu tuh. Emang itu proses kali ya? Yeah. Begitu lu. Tapi ketika lu udah bisa gitar, indah di atas rata-rata, lu bakal merasa lagu switch elemen tuh biasa aja gitu. Nah, gitu. Iya, yeah. Setelah lu melewati proses itu kan. Iya. Yeah. Yeah. Baru lu bilang tadi feel. Gua waktu pas SMP denger lagu itu, anjir. Keren ya. Keren banget nih, jago gua kayak gitu. Iya, yeah, dulu kan tolak ukur jadi orang yang jago gitar tuh gitu bang, ya, switch elemen ya. Terus gitarnya di kebelakangan biasanya tuh atraksi, iya, begini. Kayak si Slash, Slash kan pernah gitu. Jadi gitu ya. Lu kan sering banget ngerjain project orang, klien. Iya, iya. Klien minta, misalkan suatu brand pengen bikin jingle. Atau kayak kemarin Stand Up Indo. Itu kan berarti lu menuruti atau mengikuti kemauan dari klien. Ya. Sulit gak tuh? Sementara lu punya selera sendiri kayak, anjing harusnya begini nih. Nah. Biasanya gue ngobrol dulu maunya diapain. Maunya diapain? Kliennya gitu kan. Nah untuk masuk selera disingkirin dulu tuh. Mau gak mau, jadi idealisnya gue gak gue jatohin di situ, gak gue tumpahin di lagu itu. Oh. Jadi misalnya gue pengennya di part ini tuh begini gitu. Ternyata si kliennya minta, udah diginin aja gitu ya. Mau gak mau gue harus nurut. Lu kan dari band Jelang One yang dibentuk tahun berapa bang? Jelang One 2005, gue masuk di tahun 2007. Dari 2005 lu masuk 2007 sampai sekarang mungkin. Abis itu kita ngebentuk namanya Sontoloyo. Ya. Dimana band-band Jelang One dan band Sontoloyo itu spesialis memparodikan sebuah lagu. Ya. Apa sih ininya? Apa? Kuncinya bikin parodi lagu tuh apa? Apa kita nyari lucunya dulu baru bikin musiknya? Atau kita ngelihat kayaknya potensi lagu ini ada nih buat diparodiin. Lebih ke tadi yang kedua, ke potensi lagu. Pertama, sebenarnya kan Jelangwan sama Sontoloyo sebenarnya nggak beda jauh. Yeah. Cuma bedanya ya Jelangwan tampil secara live. Yeah. Kalau Sontoloyo recording dan visual. Yeah, video clip. Gitu. Jadi Sontoloyo kan waktu itu kan gue sama Jui di Jelangwan karena memang pandemi nggak ada job. Iya, yeah, benar. Udahlah, daripada nggak ada kegiatan job gitu, ini kita bikin aja lah, tapi tetap parodi. Ya. Yeah. Gitu. Nah, sulitnya itu kalau di Sontoloyo, pertama nyatuin ini dulu nih, pikiran dulu nih. Biasanya kan yang pertama tuh pasti gua sama Jui dulu tuh. Yeah. Gua ada lagu ini, kayaknya kalau di twist ke lagu ini, oke nih Jui. Oke. Okay. Misalnya gitu. Terus baru nanti Jui nyambung atau dari Jui dulu, awalnya gitu. Nah, memang ketika bikin lagu untuk Jelang One atau Sontoloyo memang lebih sulit dibanding ya kayak lu stand up aja lah, bikin orang ketawa tuh lebih susah gitu. Yeah. Nah, kalau misal lu bikin lagu biasa itu mungkin bisa lebih gampang karena ya udah lu bikin lagu aja gitu. Nggak usah mikirin ini twist atau tidak. Yeah. Gitu. Ini lucu atau enggak, ini patah apa enggak, gitu. Jadi menurut gue lebih effort lah kalau misalnya di Jelang One dan Sontoloyo. Kayak contoh lagu Easy When I Was There. Itu emang harus begitu atau lu mencari kontrasnya tapi tetap satu nada. Nah, waktu itu yang dapat ide itu Jui. Nah. Itu kan. Waktu itu pas dia bilang ke gua, "Ai, kayaknya kalau misalnya lagu kebetulan kan gua suka nyanyi-nyanyi sama Jui lagu-lagu kayak gitulah. Ya, yeah. Chill gitu kan. Kayaknya kalau misalnya lagunya Bruno Mars itu kalau misalnya nadanya pakai nada lagu Tuyul dan Bayul kayaknya cocok nih gitu. Akhirnya waktu itu dicoba ternyata nge-twist juga nih nge-twist gitu juga. Dan memang jadi sesuatu yang beda, jadi patah banget itu di saat pertama lagu Bruno Mars lagu bahasa Inggris gitu tiba-tiba dipatahin sama lagu Tuyul Bayul gitu. Nah itu juga dipikirin kayak patah apa enggaknya, twist atau enggak gitu sih. Bedanya sama mash up tuh apa sih? Nah, biasanya kalau mash up, setahu gue nih, setahunya gue, mash up, kadang orang kan mash up sama medley ya. Nah, mash up sama medley.
nilai itu misalnya di dalam satu paket ada beberapa lagu, misalnya dari lagu A langsung tiba-tiba langsung lagu B, itu nilai. Oke. Nah, tapi kalau misalnya mas up, setahu gue satu pattern atau satu kunci misalnya, nah ini bisa beberapa lagu masuk. Oh, gitu. Dengan chord yang sama. Bahkan dua lagu, bisa ada dua lagu yang masuk dan dua lagu ini bisa bebarengan di nyanyiinnya. Itu mas up setahu gue. Dengan chord yang sama kan? Dengan chord dan iya, dengan chord yang sama dan nada dasar yang sama. Sekarang kalau misalkan orang atau gua pengen jadi gitaris atau belajar gitar yang baik dan benar, langkah apa yang harus gua ambil pertama? Niat sih dulu. Gitu ya, niat lu mau belajar apa enggak? Berarti gua ambil gitar dulu ya. Oke. Nih, misalkan gua mau belajar gitar, langkah pertama yang harus gua lakuin apa? Belajar dari lagu yang lu suka dulu aja. Misalnya lu suka lagu apa deh? Ini aja yang kemarin lagi viral. Betul. Mendung tanpa udang. Oke. Dari mana refnya aja ya? Gitu. Ah. Dari C berarti ya? Dari do-nya sama dengan G gitu. Jadi kita enggak bisa pertama gitu. Kita enggak bisa nentuin nada dasar itu dari chord yang awal dari awal chord yang kita mainkan. Oh. Misalnya gue mulai dari C, bukan berarti nada dasarnya itu C. Oke. Okay. Jadi misalnya gue mulai dari A minor, bukan berarti nada dasarnya A minor. Bukan. Tapi kita lihat dulu dari keseluruhannya dulu nih, chordnya apa aja nih, baru kita bisa ketemu sama chordnya, baru mungkin nada dasarnya berarti ini. Oh. Karena C ini bisa jadi ada di nada dasar G. Oh. Ada juga pasti ada di nada dasar C gitu. Bahkan F juga ada. Oke, okay, berarti enggak bisa nentuin di awal kan? Iya, enggak bisa. Oke, okay, sekarang langsung lagu. Luwe bayangan besok yen wes waya omah-omahan aku mau cukuran sarungan. Nah, sebenarnya chordnya banyak lagu-lagu. Gue sih sebutnya formula chord enak tuh. Nah, ya. Formula chord enak. Nah, formula chord enak pasti chordnya kayak gitu-gitu. C, D, B minor, E minor gitu. Banyak banget lagu-lagu yang booming atau lagu-lagu yang orang-orang suka tuh pasti rata-rata chordnya dari chord itu. Iya, iya. Termasuk lagu yang tadi. Iya. Nah, sebenarnya chordnya kan cuma bayangan besok yang wes waya omah-omah aku mau cokoran sarungan kowe blonjo dastera gitu doang chordnya sih. Cuma kalau misalnya lu pengen rada riweh, chordnya juga bisa diacak-acak juga ler. Oh gitu, berarti chord yang standar tuh yang tadi ya, ya C, D, B minor, E minor, A minor, D, G. Ini si itu pakainya itu. Pakai itu. Oh, setelah gua tahu dari chord yang basic, emang bisa diubah atau dimodif? Bisa. Jadi misalnya lu pengen di variasi gitu lah. Jadi misalnya ketika lu udah di C, lu kan ke D. Nah, jadi C on D dia, 4 on 5. Jadi bassnya tetap di C. Bawahnya tetap ke D. Chordnya D, bassnya C. Jadi misalnya. Nah gitu. Bassnya di tetap di C. Bassnya di C. Tapi terus, chordnya udah pindah ke D. Chordnya udah pindah ke D. Ini bagaimana? Ini gini. Di bawah. Nah, coba lu mainin sekarang. Beda ya? Rasanya beda gitu, beda. Walaupun sebenarnya cuma ngerubah satu note doang gitu. Oh, iya kan? Iya, iya, iya. Harusnya di situ ada move, ada perpindahan kan gitu. Harusnya harus pindah kan? Iya. Ini enggak. Whole tone dia. Bayangan besok. Nah gitu. Oh, ini namanya C-on-D. C-on-D. Anjay, ih lebih keren ya. Atau, okay. Nah sekarang abis dari C, D,
D terus kan ke B minor. B minor. Nah, B minornya bisa diganti, misalnya lu pengen pakai half dim atau B minor 7 min 5 gitu. B minor 7 min 5. Kau dua bayangan besok dan suaya oma oma. Eh ini jadi E7. Gitu. Kalau standar kan B minor. B minor, E nya mayor. Kalau ini dia pakai E7. Coba gua standar, lu itu ya. Oke. Okay. Au dua bayangan besok. Oh iya. Oh iya. Itu B apa tadi, Bang? B minor 7 min 5. B minor 7 min 5. Nada ketujuh dikurangi setengah, nada kelima dikurangi setengah ditambah nada 7 dikurangi setengah, nada 5 dikurangi setengah. Nada 7 dikurangi setengah, nada 5 dikurangi setengah. Gini. Ya gitu. Coba bayangan besok. Gini. Anji. Rada Jesse. Rada Jesse. Iya. Sekarang gua variasiin lagi ketika di tadi kan gua pakai 7. Sekarang gua coba buat pakai 9 misalnya gitu. Due bayangan besok yang suaya uma-uma aku mau cokoran sama blonjo dastera. Gitu. Apa tuh, Bang? E9. Jadi lu ada ini. Nah. Ini. Ini kan gini. Nah, ini pakai ini kan jadi ini. Nah, satunya enggak usah di lu itu. Nah. Tadi lu pindah. Baru pindah ke 7. Aduh, dari 9 ke 7. Nah. Kok susah ini, Pak? Terus. Gini ya. Gini kan tangannya? Enggak, di atas dong di E. Nah. Nah, satu enggak usah bunyi. Ini bawah. Nah. Ini di atas lah. Nah, ini salah satu enggak usah di itu. Nah. Variasinya. Oh. Coba itu, Bang, lagi lu. Tahun dua bayangan besok yang saya oma-oma. A minornya jadi A minor 7, saya pakai 7. Dia 7. Kowe blonjo dastera. Gitu, ya. Lebih ini ya, lebih mewah gitu. Sama, lebih kerasa lagunya. Lebih kerasa lagunya. Gitu. Nah, kalau misalkan kayak lagu Payung Teduh tuh jarang banget pakai chord standar. Ya, tapi rata-rata hampir dia pakai chord itu aja gitu. Chord itu aja. Misalnya dia selalu pakai augmented. Misalnya dari lagu misalnya kayak. Sama kayak lagu yang rasa ini maybe augmented apa? Jadi dia nada kelimanya naik setengah. Nada kelimanya naik setengah. Baik gitu. Itu ribet amat ya, Bang. Kalau ya, jadi kayak matematika aja ada rumusnya juga gitu. Anjing, ini harus kalau di minus misalnya ada note ketiga, terus setengah, note kelima, terus setengah tambah note 6 itu di minus. Oke. Okay. Anjing. Ribet juga ya. Berarti ribet. Balik ke kebutuhan. Kalau misalkan chordnya masih bisa standar aja. Jadi enggak usah
lu rumitin biar lu kelihatan jago gitu. Gak perlu gitu. Ini mah karena bosen aja sama yang gitu. Oke. Gitu sih gua. Oke. Nah, gua pengen belajar melodi. Oke. Gua pengen ngisi gitu. Ngisi. Improv gitu melodinya. Lu bisa ngajarin gua lagu apa ya? Yang itu aja bang, yang gampang-gampang. Apa ya? Nih, ini. Run. Nah, itu kan gampang tuh. Nah, itu. Nah. Cuma gini doang sih, ini D. D kan di sini, Bay. Nah, ini kan sebenarnya kayak D juga, kan. Gitu. Oke. Oke. Ini kayak apa? Pentatonik. Oke, coba. Berarti mainnya di? Kan di ada slide dulu, bukan di slide. Ini nih. Kenapa gua pakai ini? Karena lu buat si telunjuknya kesini. Pakai apa tadi? Pakai jari manis. Nah, oh, oke. Okay. Biar gampang. Ini sebenarnya melodi yang so tau gue aja gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi aslinya pun nggak kayak gini. Iya yeah, iya. Yeah. Yang penting kerasa masuk dah. Okay. Enak. Lagi. Hey, pakai jari ini. Oh iya. Yeah. Jari manis. Gak usah jauh-jauh di sini. Deket aja nih, di sini aja. Gak usah jauh dari sini. Ini kan gini. Ini dulu. Oh. Gini sih. Teng teng teng. Ke atas apa ke bawah? Ke atas aja biar gampang. Loh. Oke. Jadi sini kan? Jadi jauh. Nih, gue pakai apa nih? Pakai jari tengah. Nah. Coba lu habisin dulu, habisin ya. Ya.
ada. Wah, gak usah jauh-jauh kok. Oh iya. Nah, 1, 2, 3, go. Ah! Ini nih. Sini ya. Di bawahnya si telunjuk yang tadi. Kenapa nggak kesini? Kita sini. Oh, ngabisin senar ini ya, bawa ya? Karena gue kebutuhan gue kan dua senar ini. Oh. Coba sekali lagi. 1, 2, 3, go. Iya gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bisa, ya. Bisa. Alhamdulillah guys, akhirnya gue bisa melodi satu, walaupun masih patah-patah, tapi setidaknya gue tahu ininya mau kemana gitu patternnya. Gokil juga ya. Itu cuma itu baru satu bang. Gimana kita belajar lagu-lagu yang rumit tuh, yang lu sering nyanyiin yang gimana? Yang sama Bang Jui. Spain. Den. Oke, lo kata gue anjing. Itu dia. Akhirnya gue sedikit tahu dan sedikit bisa tadi diajarin oleh Ari Agus Setiawan bagaimana untuk memahami family chord dan menciptakan sebuah lagu itu memang tidak mudah, apalagi bagi kami dari Sontoloyo ini yang tugasnya memparodikan sebuah lagu itu memang harus ngerti konsepnya dulu, apa basic dari musiknya tuh apa, baru kita bisa modifikasi. Contohnya yang tadi yang Mendung Tanpa Udan. Setelah kita tahu basic chordnya seperti ini, lalu dimodifikasi, yeah, terkesan lebih Jay-Z. Anjay. Jay-Z. Oke, deh, itu aja dari gua. Ada ini bang? Apa? Yang mau di promoin atau yang di ituin? Nggak ada sih, cuma minta buat ini aja paling apa subscribe. Betul. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sontoloyo agar kami. IG gua. IG Ari Agus Setiawan. Ari Gustiawan. Ari Gustiawan, nanti gua cantumin IG di bawah ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nyaksin. Semoga tahu prosesnya ya. Dari misalkan sebelum tahu belajar gitar gimana, tadi gua udah jelasin sedikit bagaimana belajar gitar yang baik belum tentu benar. Dari gua itu aja. Terima kasih banyak teman-teman udah nyaksin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.